Komplotan maling menggasak sepeda motor milik kurir yang terparkir di gudang barang ekspedisi di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kurang dari satu menit, motor raib di gondol pelaku. Dari rekaman CCTV, satu dari dua maling berboncengan motor beraksi menggasak sepeda motor incaran yang terparkir di halaman gudang barang ekspedisi Jalan Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sambil memantau situasi, pelaku berusaha merusak kunci kontak stang motor milik seorang kurir. Sementara rekan pelaku menunggu di luar. Kurang dari satu menit, motor korban raib di gondol pelaku. Aksi komplotan maling ini terjadi usai korban mengantar paket ke rumah konsumen dan pulang ke kantornya. Pertama itu saya pengiriman, ngirim terus. Nah, itu jam 10 lewat tengah 11-an, saya pulang. Kondisi motor udah kagak ada, Bang. Cek CCTV. Pelaku berapa orang, Bang? Pelaku dua orang, Bang. Di Tokel, pakai Tokel. Berbekal video rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian motor ke Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.